Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan Yun Yun Channel. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Yang sakit disembuhkan sakitnya, yang sehat dipertahankan sehatnya, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini aku lagi mau ngasih burung hantu makan guys. Burung hantu aku yang aku kasih nama Owl ini, aku kasih makan sehari dua kali guys, di saat pagi hari dan di malam hari aku kasih makan dia. Oke, si Owl ini aku kasih makan dengan jangkrik dan aku selingi sama ikan lele guys, atau ikan nila gitu. Tapi untuk pagi ini aku mau kasih makan dia sama jangkrik guys. Ini sudah ada jangkriknya ya, nah, aku siapkan di tempat sini guys. Bisa dilihat kan, aku ngasih makan dia untuk di pagi hari sekitar 10 ekor guys, dan di malam hari sekitar 15 atau sampai 20 guys, tergantung jangkriknya besar kecilnya ya, sesuaikan sama porsinya. Oke, sebelum ke video selanjutnya, jangan lupa ya untuk like, komen, subscribe aku ya guys, biar channel aku bisa semakin berkembang. Langsung saja ya, kita kasih makan si Owl, nama burung hantu, dengan jangkrik. Belum masih makan jangkrik guys, ini kan ada kaki jangkriknya, nah dipotong guys supaya nggak terlalu tajam di mulutnya sih, patoknya si Owl, karena burung hantu ini kurang begitu bagus pencernaannya ya. Nah, seperti ini dipotong kakinya, langsung dimakan sama Owl guys. Kalau ngasih burung hantu ini jangan terlalu banyak ya guys, karena bisa menyebabkan kegemukan atau obesitas atau malas guys, kalau kenyang dia makannya. Ya, makan guys. Sambil dipanggil-panggil namanya guys, jadi dia biar tahu bahwa dia itu punya nama. Sambil kasih makan, supaya dia jinak sama kita ya guys. Kita sambil terus gini bisa juga, jadi dia merasa disayangi ya, tidak merasa dikekang. Lalu kata kasih makan ya guys. Ya. Kalau untuk di alam liar sebenarnya bukan saatnya dia makan ya, kalau di pagi hari ini. Dia lebih suka makan di saat malam hari karena burung hantu ini adalah jenisnya nokturnal ya, berburu di malam hari. Tapi berhubung ini sudah kita pelihara, jadi aku kasih makan di pagi hari dan malam hari guys. Ya. Udah habis berapa Wil? 9 ya. Jadi satu lagi 10 guys. Ya. Terakhir. Nah, sudah habis 10 ekor guys. Si Owlnya sarapan pagi hari ini. Ini dia. Ya
agak malas masih guys berhubung di pagi hari. Oke, cukup sekian ya guys video dari aku. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.